Ribuan pelajar Madrasah Samarinda menghadiri peringatan Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama Republik Indonesia pada Selasa pagi di halaman parkir Gelora Segiri Samarinda. Bukan hanya pelajar, pejabat pemerintah kota Samarinda, TNI, dan Polri juga turut menghadiri perayaan tersebut. Hari Amal Bakti ke-71 ini dirangkai dengan pemberian tanda jasa kepada 29 pegawai pemerintah kota. Wali Kota Samarinda Syari Jaang berharap agar sekolah-sekolah negeri maupun swasta lebih ditambah lagi jam ekstrakurikulernya tentang pengenalan agama. Ya, harapan kita bagaimanapun harapan menteri ya, dengan hari ulang tahun Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-71, harapan kita pastilah banyak, karena bagaimanapun landasan agama, landasan moral dan etika akhlak itu sangat penting. Setelah pembubaran upacara peringatan Hari Amal Bakti ini, 29 pejabat Pemkot yang masa bakti kerja dari 10 tahun hingga 20 tahun diberi satya lencana dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan langsung Wali Kota Samarinda. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan. 20 tahun.